Halo guys, balikin dengan gue dan di sini, dan hari ini gue bakal sharing kepada kalian bagaimana cara mendownload PUBG Lite di PC atau laptop kalian ya teman-teman. Dan sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya, pastikan kalian subscribe dan juga like video ini supaya gue bisa berkarya dalam YouTube ya teman-teman. Kalau kalian sudah lakukan itu, langsung aja kita bakal ke tutorialnya teman-teman. Oke, kalian udah lakukan itu, let's go aja. Oke guys, di sini pertama-tama kalian bisa download lewat Garena atau lewat website resminya teman-teman ya. Di sini gue bakal kasih tahu dulu ke website resminya teman-teman. Kalian buka ke browser kalian. Di sini gue memakai Google Chrome. Lalu kalian ketik PUBG Lite teman-teman ya. Oke. Lalu di atas sendiri ada download PUBG Lite Player Unknown Battleground teman-teman ya. Kalian klik. Nah teman-teman, di tampilan sini ada tulisannya download ya teman-teman. Tapi sebelum kita mengklik downloadnya, di sini ada minimum spek atau recommended spek teman-teman ya. Min recommendednya Core i5 ini bukan Lite lagi teman-teman. Ini minimumnya prosesor Core i3. Mungkin kalian yang memakai Core 2 atau Core 2 Quad Core, kalian coba dulu teman-teman ya. Siapa tahu kalian bisa main PUBG Lite teman-teman ya. RAM 4GB minim itu guys ya. Kalau kalian yang punya RAM 2GB, mending kalian saran gua, mending kalian coba dulu ya teman-teman, apakah bisa GPU-nya ini atau sama dengan VGA atau graphic card ini Intel HD graphic ya. Pastikan kalian memakai VGA internal teman-teman, jangan memakai VGA dari Intel teman-teman atau VGA bawaan dari Intel teman-teman, itu jangan lah teman-teman ya. HDD ini hard disk ya teman-teman, hard disk yang kalian butuhkan untuk mendownload file ini atau install file ini itu 4GB teman-teman. Nah, di sini kalian bisa langsung aja klik download teman-teman. Sebelumnya di sini ada are you experience only problem starting the game? Apakah kamu ada masalah saat pertama kali memainkan game? Kalau ada masalah, please download the requirement program again. Kamu harus disuruhkan mendownload ini dulu teman-teman ya. Driver download, tapi gua enggak perlu teman. Langsung kalian download aja teman-teman. Nah, langsung ada mulai download. Dan gue by the way udah download ya teman-teman, gue silang aja. Oke, setelah kalian download, kalian install ya teman-teman. Nah, installnya seperti ini teman-teman. Ke download, di sini gue memakai IDM. Bagi kalian yang nggak tahu cara menginstal IDM secara gratis, ini keren teman-teman, full version. Kalian bisa di atas ini teman-teman. Link ada link card di sini. Kalian bisa pencet di atas ini teman-teman. Nah, itu gua kasih tahu kepada kalian bagaimana cara download dan install internet download manager teman-teman ya. Di sini kita cari bukan di sini teman-teman. Bentar. PUBG-nya itu di mana ya? Kemarin di core document bukan music program. Ah, di program teman-teman ya, di internet download manager. Kalau kalian enggak pakai internet download manager ya mungkin langsung di downloadnya aja, langsung keluar teman-teman. Di sini kalian klik dua kali PUBG Lite setupnya. Kalian pilih bahasa Indonesia, Inggris bebas. Kalau gue sih bahasa Indonesia ya teman-teman, biar mudah dipahami sama kalian juga teman-teman ya. Kalian oke. Program ini akan memasang PUBG Lite di komputer Anda. Silakan untuk menutup semua aplikasi yang sudah berjalan sebelum melanjutkan. Ya, udah lanjut. Kalian klik saya setuju. Lanjut ya. Buat ini teman-teman, lanjut. Sesudah itu kalian klik pasang aja teman-teman. Udah, kalian tunggu aja sampai selesai. Habis selesai kalian buka PUBG Lite-nya guys. By the way, kalau PUBG Lite ini enggak ada di desktop kalian, di layar ini, kalian bisa ke start ini teman-teman. Lalu kalian ke all program. Lalu kalian ada PUBG Lite, kalian drag aja teman, klik kiri. Nah, move and replace. Nah, ini teman-teman. Nanti keluar gini ya teman-teman, biar kalian taruh di desktop biar mudah ya teman-teman mainnya. Lalu kalian sorry, lalu kalian klik PUBG Lite-nya teman-teman ya. Kalian klik, bentar ini loading bentar guys. Emang loadingnya agak lama sih teman-teman, nggak tahu kenapa teman-teman. Masih loadingnya ini. Nah ini guys, ini teman-teman, loading dulu teman-teman.
Nah, di tampilan awal PUBG Lite-nya ini, teman-teman, kalian disuruhkan memasukkan email dan password, teman-teman. Bagi kalian yang belum membuat email sama password atau ID password di PUBG Mobile Lite, kalian bisa klik create my account. Ya, kalian klik aja, teman-teman. Di sini kalian masukkan email kalian, terus email kalian, password kalian, tanggal lahir kalian, terus ini yes, create my account. Nanti kalian harus disuruh mengecek email, teman-teman. Caranya gimana? Caranya di sini gue memakai Gmail, teman-teman. Bagi kalian yang memakai Yahoo, kalian bisa juga cek di Yahoo, teman-teman ya. Di sini gue mencontohkan di Gmail, teman-teman. Gmail. Kalau kalian memakai Gmail, kalian bisa ikuti tutorialnya, teman-teman ya. Kalian buka Gmail. Iya. Nah, namanya No Replay PUBG Global Activation nih. Welcome man, bla bla. Kalian klik confirm register, teman-teman. Confirm register. Nah, aktivasi berhasil. Silakan login. Nah, kalau udah gitu, kalian tinggal masuk login aja. Di sini gua mau login dulu, coy. Bentar. Nah, udah kalian login. Ini yang di atas ini kalian silang aja. Kalian silang semua aja biar enggak berat-berat. Nah, di tampilan awal ini guys. Nah, PUBG Mobile Lite, teman-teman. By the way, ini bukan PUBG Mobile ya, teman-teman. Gue udah nyobain gamenya dan rasanya tuh beda banget, guys. Lebih susah, guys, daripada PUBG Mobile. Ini seperti PUBG Steam. Kalian tahu PUBG Steam kan, guys? Itu tapi ini versi lite-nya, teman-teman. Versi kecilnya, teman-teman. Nah, gitu, guys. Dan di sini nanti ada tulisannya install, lalu install sudah, nanti di sini ada tulisannya update, teman-teman. Kalian update aja sampai selesai, nanti ada tulisannya mulai, teman-teman ya. Kalian mulai, kalau sudah ya kalian tinggal main aja, teman-teman ya. Atau kita keluar aja. Atau ini ada cara kedua ya, teman-teman, cara mendownload PUBG Lite di PC atau laptop kalian, teman-teman. Caranya itu lewat Garena, teman-teman. Bagi kalian yang enggak tahu, Garena adalah sebuah aplikasi yang kayak Steam gitu, guys. Kalian bisa ketik Garena. Nah, Garena ini kalian bisa masuk ini, guys. Yang tempatnya dulu Point Blank ya, teman-teman. Nah, kalian bisa download aja ini emulator Garenanya. Nanti linknya ada di deskripsi bawah, teman-teman. Nanti gue kasih download link Garenanya biar kalian mudah downloadnya, teman-teman ya. Kalian buka Garena dulu, teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya PUBG Lite, teman-teman. Apa bedanya PUBG Lite yang ada di browser tadi sama yang di Garena, teman-teman? Nah, nggak ada bedanya, coy. Sama aja, coy. Tapi ini lebih simpel ya, teman-teman. Kalian klik aja. Lalu kalian klik install, teman-teman. Udah beres. File-nya 2 GB, teman-teman ya. Lumayan besar emang. Tapi gua kemarin download yang lewat browser itu 1,9 GB. Terus ada update-nya sekitar berapa ya? 200 atau 500 MB, guys. Ah, sama-sama lah, samar-samar lah, guys. Nah, PUBG Lite ini, teman-teman, tempat bermain PUBG Lite untuk mendapatkan lebih, klik di sini. Ya, kalian cari di Facebook aja, teman-teman. Gua mau join. Oke, kalian bisa download lewat Garena, teman-teman. OS-nya Windows 7, 8, 10 bisa. Ini jangan terlalu percaya dengan spesifikasinya, teman-teman. Kalian bisa coba Intel Core 2 Duo atau Core 2 Quad Core atau Octa Core. Lalu RAM-nya kalian bisa coba 2 GB, teman-teman, atau 3 GB ya, teman-teman. Tidak gua saranin RAM kalian itu 1 GB, teman-teman ya. Tidak gua saranin. Terus GPU kalian itu minim RAM-nya RAM-nya. Minim VGA kalian itu DDR4 atau 3 atau 5. Terus 1 GB, teman-teman ya. Terus 64 bit, terus HDD-nya ini ya kemungkinan banyak ini 250 GB sampai 500 GB, teman-teman ya. Ya, kalian cukup lah ini, teman-teman. Kalian coba-coba aja, guys. Kalau nge-lag ya risiko, teman-teman. Kalian bisa setting ke paling kecil, teman-teman ya. Oke, guys. Mungkin segitu aja video dari tutorial kali ini bagaimana cara download PUBG Lite di PC ya atau laptop ya, guys. Dan by the way, ini masih beta ya, teman-teman. Masih banyak bug-nya dan gue menemukan banyak bug banget ya. Banget. Contohnya apa? Contohnya saat gue memakai Groza saat pertama kali ngambil, itu tulisannya tunggal, coy, atau single, guys. Enggak otomatis, guys. Makanya, guys, pas pertama gue nembak,
kok trut gitu guys. Gua bingung coy, kenapa mouse gua? Ternyata masih tunggal coy. Langsung gua ganti, langsung gua bretet aja guys. Dan itu bug pertama guys. Nah, bug kedua, kalian enggak bisa yang kayak PUBG Mobile itu yang kayak turunnya itu harus barengan, follow, enggak bisa coy. Karena itu kalian harus turun sendiri-sendiri, teman-teman. Itu what fuck man. Itu lebih sulit coy. Dan bug ketiganya, di peta kalian enggak bisa lihat teman kalian, guys, radarnya, guys. Contohnya, kalian nomor 1 kan, guys, sekarang di sini. Nah, teman kalian tuh di sini, guys, guys. Kan kalian enggak tahu, guys, teman kalian di mana. Kalian pencet peta dan teman kalian ini enggak kelihatan, coy. Tapi kalau dilihat secara pandangan, itu kelihatan nomornya, guys. Nomor 3, nomor 2, nomor 4. Kan aneh banget, coy. Oh my god. Dan bug keempatnya ini, kalian saat ambil peluru, contohnya kemarin gue ambil pelurunya AK yang 7,62 mm itu ya guys, yang peluru warna coklat gue ambil guys. Nah, gue ambil itu, gue lihat di backpack atau tas, gue lihat itu ada 256, tapi di tulisannya itu, di apa, di tulisannya ini yang di bawahnya itu cuma berapa, 60 coy. Waduh, maksudnya apa coy, banyak bugnya coy. Terus bug kelimanya yaitu saat gue mengambil panci atau senjata melee ya teman-teman, atau senjata pukul ya teman-teman, contohnya seperti crowbar, terus machete, terus pen, terus sikil atau sabit. Nah, gue ambil ya teman-teman. Pas gue cek di tas, itu itemnya hilang coy, aneh ya. Terus pas gue mau pakai tekan nomor 4, ada pancinya tapi nggak bisa pukul coy. Itu bug aneh banget. Makanya dinamakan masih beta, teman-teman. Terus bug keenamnya itu pas gua nemu extended AR ya, guys. Kalau kalian tahu extended AR itu yang bisa menambah peluru lebih banyak, teman-teman. Nah, di situ gua ambil extended AR, lalu gua cek backpack gua, guys ya, atau tas. Dan di situ extended AR tertulis tidak terpasang, coy. Tapi saat gua main, itu pelurunya masih 40, guys. Gua tembak, reloadnya masih 40. Aneh banget, coy. Sumpah. Oke guys, mungkin segini aja video dari kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian, bagi kalian yang penasaran dengan PUBG Lite-nya ya guys, back game Battle Royale nomor 1. Siap. Dan gue penasaran juga sama Apex Legend itu seperti apa, guys. Oke guys, mungkin segini aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, komen, share, subscribe, atau klik berlangganan supaya kalian update video dari channel gue, guys. Ya guys, and try my name is Danny, and I'll see you guys in the next video, guys. Peace out, bye.